Baik. Ini Bu Dewi. Selamat siang, Bu Dewi. Ya, selamat siang Bu Devi. Baik, kita mulai ya, Bu, ya. Ya, silakan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kurs Gastronomi Nusantara Bergizi pertemuan ke-9. Oke. Nah, hari ini kita sudah mulai ke pertemuan praktikum ya. Praktikum pertama. Hari ini kita dibantu dengan Chef Deden. Chef Deden ini dari Hotel Sultan Jaya, maksud ya? Sultan Raja Soreang. Sultan Raja Soreang. Oke. Okay. Iya, dari Chef Deden juga tergabung di ICA Indonesia Chef Association gitu. Oke. Okay. Untuk hari ini semua kegiatannya akan dipandu oleh Chef Deden. Nanti juga ada dua mahasiswa yang akan membantu. Ada Siti Nurjeni dan Ihsan gitu, ya. Oke. Nah, mungkin sedikit menjelaskan untuk kegiatan praktikum ini. Nanti mahasiswa silakan simak ya semua penjelasan dari chef-nya. Gimana cara membuat olahan terancam, gimana cara membuat gulai kakap dan sebagainya. Nanti di akhir semua ketika sudah selesai kalian diharuskan untuk membuat practical report. Oke. Okay. Apa sih practical report? Itu nanti berisi tentang kegiatan hari ini menunya apa aja, bahan-bahan yang digunakannya apa saja, teknik memasaknya, chef, nanti teknik memasak yang digunakannya apa saja. Itu nanti ditulis. Terus di situ ada nanti kan dimasukkan ada filosofinya seperti apa, sejarahnya, gizinya juga dimasukkan sesuai dengan standar hitungan yang kemarin diajarin sama Bu Siva. Oke. Nah, setelah itu practical report-nya dikumpulkan beserta dengan kuis. Nanti di akhir perkuliahan juga ada mini kuisnya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, yang bukan jurusan Tata Boga, yang bukan jurusan manajemen industri catering, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti kalian diajarin sama chef-nya. Belajar, belajar. Iya, belajar ya, chef. Gimana cara potong yang benar, tangannya harus gimana, yang nanti diajarin. Ya, gitu. Terus juga nanti akan dijelaskan terancam kenapa, terancam, apa itu terancam, gitu. Terus apa itu gulai kakap, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Itu mungkin pengantar dari saya, Bu Dewi, ada tambahan? Saya rasa cukup, silakan saja Bu Devi supaya efisien waktunya. Baik, Mangga. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Chef Deden. Mangga dimulai saja. Saya pamit ke belakang kamera, nanti dibantu sama mahasiswa dua orang. Oke, silakan disimak. Terima kasih. Terima kasih, Chef Deden. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan sejenis appetizer, tapi ini lebih ke masakan Indonesia, itu terancam. Jenis terancam itu kalau di Sunda itu sama dengan karedok atau lotek, lotek mentah atau dengan uram. Tapi di sini terancam itu lebih ke contoh ke masakan Jawa Tengah. Dia lebih dari sayuran-sayuran mentah dicampur dengan kuah dari bumbu merah sama kelapa parut. Kita akan perkenalkan dulu ya jenis-jenis dari ingredient-nya, jenis dari makanannya, yang terdiri dari apa ini, kol putih, terus toge, harusnya biasanya toge pendek ya. Ini kita target togenya, toge pendek itu sejenis dengan kalau kita makanan ke Cirebon itu ada toge pendek yang buat empal gentong. Nah gitu, toge pendek di jenis itu, tapi nggak apa-apa, sama ya. Kita pakai cambah ya, cambah dia toge, toge sama. Toge yang penting toge putih yang segar. Terus kita ada petai Cina, kalau kata orang Sunda itu sel. Nah, terus ada apa, ada pemangi. Terus ada timun.
dan kacang panjang. Potongannya di cube, kalau pas hasil di potongan kecil-kecil. Ya, jadi pendek biar makannya enggak, kalau yang udah enggak ada giginya gampang makan. Okay. Jadi kalau suku-suku makannya kecil kan di cepat. Itu dan terdiri dari bumbunya adalah cabai merah keriting atau cabai besar juga apa-apa. Terus biar agak lebih pedas kita tambah cabai rawit atau cabai domba kalau di Sunda dibilangnya cabai domba. Ya, terus kita ada cabai kencur. Betul. Ada terasi, kalau yang suka terasi boleh pakai terasi, tapi kalau yang nggak suka jangan pakai. Terus kita pakai ini, boleh di steam dulu, boleh fresh. Tapi kalau di steam dulu biar awet, nggak basi gitu ya. Terus ada juga kalau terancam itu pakai tempe, boleh. Pakai tempe juga boleh, tapi kita lebih ke sayuran aja semuanya. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bumbu dan ingredient dari terancam sebelum kita mulai cara pembuatannya. Permisi, kalau misalkan hidangan terancam itu sayurnya cuman itu aja atau boleh ditambah gitu? Boleh. Ada biasanya ada asal semacam daun apa Bu? Ada semacam daun sejenis di sini kita nggak ada sih, itu di Jawa biasanya sejenis selada, itu daun selada itu boleh pakai sayuran, itu boleh. Kalau variasi sih itu lebih ke variasinya, tapi yang inti dari semua terancam itu ini yang intinya. Tapi untuk variasi jenis sayuran boleh, intinya masak makanan yang bisa dimakan mentah, sayuran bisa dimakan, bisa diaduk. Iya, itu intinya. Karena terancam itu mentah. Kalau terancam itu mentah, tapi kalau urap itu matang semua. Bumbunya hampir sama dengan terancam, jadi bumbu merah dengan kelapa parut. Nah, jadi hari ini kalian udah langsung belajar dua nih, cara bikin urap sama terancam. Bedanya hanya dari mentah dan matangnya gitu ya, Sef, ya? Kalau di Sunda karedok itu bedanya kayak bumbu kacang. Gitu, iya. Kan? Kalau intinya sama, sayurannya sama. Tiga berarti mereka udah dapet ilmunya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak, kalau tidak mungkin langsung saja ya, Sef. Jadi dari semua bumbu ini kita blender boleh diulek lebih, kalau memang tenaganya kuat boleh diulek. Kalau hanya buat bikin satu porsi dua porsi diulek, tapi kalau sejenisnya udah banyak kita harus menggunakan alat chopper. Jangan di blender tapi di chop, kalau di blender terlalu halus. Nah, kita chopper, kalau di lemos kan udah diulek itu kasarnya pas gitu ya. Kita dicop, jadi barangnya masih kasar. Nanti si bumbu merah ini dengan kelapa parut dicampur. Neng, sini. Boleh, nanti dibantu. Ini di Neng, ini. Jadi ini dimasukin semua. Oke. Ini jangan lupa banyak-banyak. Ya. Oke. Oke. Semua. Kita bambu-bambunya langsung dimasukkan aja. Ini udah di blender. Dan hasilnya begini tadi, yang bumbu tadi. Ya. Nah, misalkan peralatan, kayak tadi peralatan pembuatan. Kita pakai gula merah, biar ada rasa, gula merah. 1 kilo per jam, sekarang bisa 10 kilo per jam, misalkan. Rasinya, kita pakai garam. Baru kita aduk. Harusnya nggak begini. Mohon maaf, Bu. Share screen-nya bisa ini nggak? Apa namanya? Ditutup dulu, soalnya nggak kelihatan bagian masaknya. Jadi kelihatan ya? Iya. Jadi yang tadi semua ini bumbu-bumbu. Belum kelihatan.
Sudah kelihatan? Sudah, Chef. Nah, jadi semua yang sayuran tadi masuk semua ke sini, bumbu merah masuk, kelapa parut masuk, kita aduk. Rasa kita tinggal pakai bawang apa garam, gula merah, kita aduk-aduk semuanya. Kita biar wangi pakai seraung. Kremen, ya sama seraung. Ya. Seraung itu Sunda. Kalau bahasa Indonesia kerak, kemangi. Ya. Saya kalau orang Sunda, makanya bawanya Sunda terus. Kalau dari Padang sama ya kemangi ya. Jadi simpel buat kerancam itu simpel, nggak terlalu banyak. Kalau yang nggak suka masak-masak, tinggal ngaduk-aduk aja, nggak usah pakai kompor lagi ini. Nah, ini adalah olahan makan dari Jawa Tengah ya. Makanan simpel, nggak usah bergelut dengan api, hanya perlu ketangkasan tangan aja ini mau ya. Cuman ingat potongan-potongannya harus benar-benar sesuai dengan selera. Kalau mau lebih gede boleh, tapi untuk lebih praktis makannya adalah potongannya section, kalau kata itunya di timunya dipotongnya section dari satu hole dibagi 6. Jadi hasilnya ini. Ada yang mau nanya tentang prosesnya? Chef mau nanya. Biasanya kalau kita punya hand glove lebih cepat pakai tangan, jadi aduknya terasa lebih mantap. Tapi kalau ini kan karena sudah beres. Ada yang boleh silakan. Itu bumbunya itu digoreng atau ditumis dulu nggak? Atau ini semuanya dari mentah. Dari mentah, sini kita cuci bersih. Bersih langsung kita aduk. Langsung di serun kelapa parutnya boleh fresh, boleh di steam. Kalau pengen cuman awet ya, biar nggak asem, kita steam dulu si kelapa parutnya. Tapi jangan sampai kelamaan steamnya, nanti kosong. Jadi warnanya jadi coklat untuk di ininya. Itu nggak bau cabai ya? Nggak. Jadi kita karena kita udah aduk-aduk dengan ada rasa, insya Allah bersih aman. Dalamnya gula putih. Sudah. Ada yang nanya? Kita dites dulu. Nah. Oke, ini dari kolom chat ya, Chef. Ada yang nanya, cara ngaduknya bebas atau ada cara khususnya, Chef? Kalau ngaduk, kalau pakai tangan langsung, kalau kita yakin tangan kita steril, bisa langsung. Kalau untuk diri sendiri ya. Tapi kan kalau untuk orang lain, kan orang juga berpikir, jorok yang masaknya, katanya pakai tangan. Tapi kalau pakai hand glove, lebih enak. Iya. Adukannya lebih merata, matang. Gitu Noviani, jadi cara ngaduknya tidak ada trik-trik, yang penting semua tercampur. Ya. Dan lebih kalau sekali lagi nyala pakai tangan boleh. Gitu. Karena ini semua bahannya dari sayuran fresh diaduk dan bumbu-bumbu juga ini alhamdulillah aman. Tidak ada minyak, tidak ada apa kita. Sehat, jadi untuk secara gigi juga udah mendekati sehat ya. Udah oke, okay. Ada yang sebelum dilanjut ke menu yang lain? Udah kesimak nggak tentang tadi proses masaknya, bukan masak, proses membuatnya dari potongan, dari bumbunya, pengadukannya,
Udah kebayang bagaimana cara membuatnya? Simpel ya. Jadi ini sambil apa di rumah daripada bengong bikin masakan ini, olahan ini gampang. Ada yang nanya lagi saya sekarang. Izin saya kalau pakai hand gloves perlu diremas-remas seperti buat sambal matah enggak saya katanya cara ngaduknya. Boleh diremas, boleh biar lebih. Tapi kalau diremas nanti si kadar airnya keluar. Airnya nantinya kayak ini becek gitu ya. Iya. Nanti kan kalau sayuran gini kalau dibiarkan lama-lama itu keluar air. Tapi kalau nanti di banyak-banyak malah lebih cepat airnya keluar. Iya. Dan lebih kemungkinan basinya lebih cepat. Ya, betul. Gitu. Yang penting ngaduknya asal si bumbu dengan sayuran tadi bercampur rata gitu ya. Jadi jangan di gitu-gitu. Jadi kalau dibanyak-banyak keluar air malah nanti cepat basi untuk prosesnya. Wah, ini sangat antusias ya. Banyak lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Fairul dari UPI. Izin bertanya saya untuk penyajiannya apakah dingin atau suhu ruangan aja? Tergantung ya. Kalau mau dingin juga boleh. Mau suhu ruangan langsung dimakan juga bisa. Karena kan ini maksudnya kelas ke hidangan pembuka kalau dalam set menu ya, hidangan pembuka, tapi ini set menu Indonesia. Jadi jangan kalau kita table manner itu jangan pengen menu western aja. Kali-kali table manner itu menunya menu Indonesia. Biar tahu. Nanti kita platingnya juga kita gaya-gaya western gitu. Tapi menunya menunya menu Indonesia Nusantara. Jadi jangan bangga dengan masakan luar. Apa table manner kita pengennya western aja ya. Padahal masakan Indonesia untuk dibikin chef menu juga lebih bagus. Betul. Ini terakhir ya, saya mungkin pertanyaannya dari Alfonsus Unpad ternyata. Kayak izin bertanya saya kelapa parutnya dikukus dulu atau langsung mentah saja saya ini tadi udah dijelasin Alfonsus. Tergantung ya masalahnya kalau mau awet misalkan mau nyimpen apa kalau mau dimakan langsung mentah juga nggak lebih bagus, lebih seger gitu ya, lebih original rasa santannya keluar dari situ. Tapi kalau memang makannya muat nanti ya kita lebih baik di steam dulu, tapi jangan dulu diaduk kalau mau disimpan. Jadi bikin sayuran dulu, simpan di kulkas, bumbunya terus bumbunya terpisah ya. Nanti kalau mau makan baru diaduk. Ya, jadi jangan nyimpan yang gini, udah disimpan jangan. Jadi penyimpanannya jangan dulu dicampur bumbunya terpisah. Kalau nanti buat sore, simpan bumbu sama sayuran, simpan nanti pas mau makan baru aduk. Jadi biar makannya fresh. Iya, baik. Ada yang nanya lagi nih, Chef. Dari Tiara Putri, karena izin bertanya, apakah ada waktu khusus untuk memakan hidangan ini? Seperti waktu yang cocok, mungkin zaman dulu saya ini dimakannya pas apa sih gitu? Sebenarnya kalau makanan jenis ini enaknya ya makan siang, karena kalau pagi-pagi juga karena ada cabai ya? Cabai pedas, udah gitu bahannya mentah semua. Tapi untuk zaman sekarang itu kadang orang nggak berpikir makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau ada makanan dimakan gitu ya orang kita mah ya. Nggak tahu itu buat makan breakfast, buat brunch, buat lunch, buat dinner. Yang penting ada makan dimakan gitu. Tapi sebaiknya untuk menjaga perut makan siang aja enak, seger gitu ya. Baik, pertanyaannya banyak sekali. Oke. Nanti pertanyaannya akan Ibu bantu di kolom chat ya. Jadi nanti kita jawab satu-satu. Kita next lagi ke menu selanjutnya. Baik, sebelum ini cara plating ya. Biar nanti belajar plating. Apa itu, saya plating? Makanan yang sudah diolah, disimpan di piring dengan penataan yang apik dan menarik. Iya. Biar orang itu belum dilihat, udah pengen makan, belum dimakan udah pengen karena lihat dari penampilan menarik. Kan biasanya kalau orang bikin masakan udah masak piring aja langsung ya, nggak mikirin ceteknya gimana. Nah, kita coba sekarang cara penataan makanan yang bagus ya, itu namanya plating sederhana tapi
Oke, okay, berarti kawasnya di biar untuk oh, garnish ya. Karena aja ya. Okay. Oh, berarti tadi ada istilah plating, ada istilah garnish ya, Chef. Kalau garnish itu kondimen yang dipakai. Betul. Kalau plating itu cara menatanya. Wow. Oke, okay. Bisa di zoom operator? Oke, jadi ada pemangi, ada tomat. Cocok sekali nih lagi jam makan siang nih. Ya, terancamnya. Lala. Ada yang udah mulai lapar? Aisyah ketawa-ketawa, Aisyah. Ini hanya simpel ya. Namanya fusion ini ya, kalau dalam lomba-lomba masakan. Untuk penataan fusion dan platingnya yang benar-benar biar orang lihat tertarik untuk makan ya. Kita harus bisa menata makanan biar orang pengen makan gitu ya. Betul. Oh, biar dari mata turun ke lambung. Iya, betul. Oke, berarti ini sudah pertama ya, Chef. Sudah selesai. Luar biasa. Baik, untuk menu pertama sudah selesai. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Waktunya kita bikin... Boleh. Ini kita simpan dulu. Simpan dulu, boleh. Di dari sini dulu. Mau di zoom dulu. Operator. Ini lokal yang udah jadinya. Biar merekanya lapar. Nah, boleh. Jadi gak tega makan, Chef. Kok gak tega makan? Oh, karena bagus ya. Saya tega karena saya lapar, Bu. Baik, kita simpan dulu menu pertamanya. Menu kedua kita masak apa, Chef? Kita bikin gulai kepala. Kepala kakap. Kakap merah. Gulai kepala merah. Ini yang biasa kalau yang sering makan di makan Padang pasti udah mengenal. Apa sih gulai kakap ikan merah? Kepala kakap ikan merah. Ada yang udah tahu? Belum. Ada yang tahu? Baik, untuk bumbu-bumbunya, bumbu gulai kan lebih ke cabai merah, bawang putih, betul. Terus kunyit, ya. Ada daun kunyit, ada lengkuas, ada serai, terus daun salam, terus daun jeruk ya, bawang putih, itu. Jadi inti dari bumbu gulai itu adalah tambah tumar sama kapulaga untuk mengeluarkan aroma. Gulai itu, bila bilang, bumbu yang paling banyak dari segala bumbu. Masakan paling banyak bumbu gulai adalah gulai itu sendiri. Iya. Ya, jadi olahan gulai itu benar-benar harus benar di luar kepala untuk bumbunya banyak. Semua bahan yang tadi diperlihatkan di blender boleh di blender, boleh dicop. Dan setelah di blender bentuknya sini ini. Iya. Ini adalah bahan yang tadi yang telah di blender halus, gitu ya. Setelah itu baru maaf share screen ini boleh di ini enggak tutup boleh, lagi. Bentar ya. Kayaknya nih masih ada yang kesalahan. Boleh. Boleh di stop share screen aja. Baik. Oke, jadi saya ulang ya, Chef. Boleh. Jadi dari bumbu yang disebutkan di blender ya, Chef ya. Di blender hasilnya jadi yang ada di mangkuk ini. Oke.
Boleh boleh diulek. Kalau zaman orang tua kita nggak ada blender, makanya makanan kita dulu tuh benar-benar rasanya mantap karena beda diulek sama di blender rasa akan beda. Iya. Oke. Okay. Itu. Step selanjutnya apa sih? Boleh. Setelah ini beres di blender. Ya. Lalu kita panaskan kompor ininya kita. Diputar ke kanan. Saya ke kiri. Iya. Baru minyaknya. Ini kita sekitar 15 menitan baru kita matang untuk gulai. Kita cukin minyak. Minyaknya secukupnya ya, Chef ya. Ini karena di sini tadi udah ada minyaknya. Oke, berarti tadi ketika di blender biar nggak masuk ke blendernya dibantu dengan tambah minyak. Gitu. Kenapa nggak pakai air, Chef? Kalau pakai air nanti si sarinya kurang bagus. Iya, ikut terbuang. Ikut terbuang ya. Ya. Okay. Jadi lebih baik pakai minyak. Iya. Karena nanti dalam proses masak juga pakai minyak. Pakai minyak. Jadi betul. Untuk memudahkan kita dalam proses masak. Iya. Kalau kalian ada di sini nih wanginya semeliwir. Bikin lapar. Nah, ini baru kita siapin. Boleh. Jadi untuk lebih apa? Biar nggak bau amis, si ikannya itu kita sesening dulu ya. Kalau kata kita dibumbuin dulu, dimarinasi. Dimarinasi. Garam, pakai jeruk. Jeruk nipis? Jeruk nipis, biar si wangi dari amisnya hilang. Ya, jadi kita... Sambil nunggu ya, Chef, ya. Sambil nunggu, disening dulu. Jadi biarkan dulu sekitar 10-15 menit. Jadi aroma amisnya hilang. Oke. Okay. Kita baru udah matang ini, kita baru masukin serai. Serainya digeprek dulu ya, Chef. Digeprek biar ini gitu. Terus kita tambah daun salam. Terus ini daun jeruk 3 lembar aja. Dan jangan lupa kita ada daun kunyit ya, ciri khasnya untuk aroma gulai itu pakai daun kunyit. Daun kunyit kita ikat biar nggak tempat apa di tempatnya nggak bertumpuk. Betul. Ikat kita olah. Kenapa? Di ini teknik masaknya apa sih namanya, Chef? Ini di nantinya di sote baru kita akan kemas air dikit kayak di apa kalau sotenya biar keluar dulu aromanya, minyaknya biar keluar, udah terasa bau matang baru kita masukin si kakap dan ada air apa air nanti si santan masukannya setelah mendidih matang, jadi jangan santan dulu, nanti kalau santan dulu nanti pecah. Jadi itu tipsnya ya, sih, jadi santan itu terakhir, setelah memang yakin matang baru kita masukkan untuk mencegah bumbunya pecah. Sebenarnya makan ini belum waktu, jadi perlu sabar ya yang menunggu. Nanti kalau udah matang kita bagi. Wah, oh, itu di kolom chat. Sampai sama dengan apa itu? Tolong di scroll. Oke. Sahute ya, bukan sate. Bukan sate. Bukan setan dari sate ya, siapa itu? Kalau bahasanya itu tumis. Sate ya, tumis. Betul. Jadi ditumis dulu bumbunya biar matang, kalau tengah yakin matang supaya tidak gosong kita pakai air dulu dikit. Pakai air dulu dikit.
Ibu hari ini hadir? Tidak. Siapa? SCI. Oh ya. Oke. Itu masuk ketumbar ya, Chef ya? Ini tadi ketumbar sama kapulaga yang setelah dihaluskan biar aromanya biar berasa semua. Tahu ya bentuknya kapulaga seperti apa? Ya, mungkin ini pesan ini ya. Nih, ini kapulaga ada. Nah, kapulaga bulat. Kapulaga itu bulat bentuknya. Ini kapulaga ya, jangan salah. Setelah yakin udah matang, kita baru masukin kepala ikannya. Jadi jangan kalau udah dimasuk ini, kita tambah dagingnya ya, biar aja. Ini harus terendam, biar. Terendam. Biar kan matang, kita kasih seasoning. Garam, gula putih. Sebenarnya lama ini bikin ini karena harus matang. Oke, jadi kita tunggu sampai 15 menit. Sudah matang, ini belum. Ya, sambil nunggu. Sambil kita ngerjain yang lain ya, Chef. Sambil nunggu. Izin bertanya, mana ini? Jadi kalau udah masuk sini, jangan dibolak-balik. Keseringan nanti si ikannya hancur, jadi hanya setelah lama balikin baru balikinnya sekali aja. Oke, saya tadi yang nanya tentang ciri-ciri bumbunya kalau udah matang itu kayak gimana sih, Chef? Jadi kalau si bumbu udah yakin matang itu, jadi si minyaknya udah naik dari bumbu itu. Jadi kan dari tadi bumbu mentah kayak gini, disote, biasa ditumis, sampai benar-benar keluar minyak dari bumbu, dan aromanya udah tercium, nah itu berarti udah matang. Oke, itu berarti lihat dari. Jadi bumbu Indonesia itu harus benar-benar matang, karena kalau tidak matang nanti pas dimakan terasa bahwa bumbu itu belum matang. Oke, itu ya jawabannya. Selanjutnya membutuhkan waktu berapa lama? Tadi ya 15 menit waktu untuk memasak. 15 menit itu dari mendidihnya, bukan dari awal membuat. Iya. Jadi dari mendidih, dari tadi bumbunya mendidih sampai dimasukkan itu 15 menit. Karena ikan itu nggak terlalu lama, beda dengan ayam, beda dengan daging. Gitu. Ya. Kalau daging lebih lama kalau daging proses. Oke. Ini udah matang, kita balikin. Kita balikin biar merata. Oke, mungkin ini si Pak Ma ngasih tahu ya. Biasanya minyaknya keluar. Iya betul sekali si Pak. Zian, izin bertanya saya, karakteristik daun kunyit dalam masakan itu seperti apa? Apakah fungsinya sebagai aromatik? Soalnya saya belum pernah menggunakan. Oh, jadi apa manfaatnya daun kunyit karena saya? Kebetulan daun kunyit itu ciri khas ya, ciri khas kalau bule, macam bule, terus rendang itu harus selalu pakai daun kunyit karena aroma dari kunyit itu akan mempengaruhi rasa dari aroma dari makanan itu. Kalau ciri khas, oh iya ini gulai bener gitu kan. Karena kalau makanan biasa hanya cukup dengan salam, sereh, dan jeruk udah. Tapi kalau semacam masakan rendang, gulai itu harus selalu pakai daun kunyit. Iya. Selain aroma, kerasa juga pengaruh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, kuahnya harus cair gitu, Chef, atau bisa disesuaikan selera masing-masing? Betul.
Jadi kalau orang senang sama kuahnya boleh, tapi orang senang kadang-kadang ngecek ya, ya kadang ngecek-ngecek itu boleh. Jadi itu tinggal selera, karena orang kan namanya gulai, seolah-olah gulai itu pasti ada kuahnya, gitu ya. Karena orang, mungkin tadi kenapa banyak airnya, karena harus terendam. Terendam, betul. Ya, karena ya, kalau nggak terendam, untuk matangkannya lama. Ya, biar matangnya merata, jadi airnya harus terendam. Oke. Dan kalau ikannya digoreng dulu, boleh nggak? Katanya gitu. Boleh aja sih, itu tinggal kembali ke selera, karena dari kita kan kalau masakan itu ngikutin dari cikal bakalnya yang buat itu dari awal, basic dari bumbu sebenarnya gimana sih yang asli. Oke, yang aslinya dari mentah ya? Yang aslinya dari mentah. Gitu kan, kita kalau bikin masakan itu harus dari originalnya. Original masakan itu dari daerah mana sih? Bagaimana caranya dari mentah? Kalau kita pengen cepat matang ya, kita digoreng, masukin bumbu, udah cepet matangnya. Si ikannya, cuman mungkin nanti teksturnya dulu ikannya agak berminyak nantinya. Itu yang akan jadi masalahnya itu. Orang yang kolesterolnya tinggi, makan ikannya tadi pengen enak, malah. Jadi tidak sehat. Tidak sehat. Novi, izin bertanya, saya pengen air siap minum atau air yang masih mentah? Lebih baik air yang mentah. Air mentah, jangan, air mentah jangan, dari, jangan pakai air minuman. Dan jangan, air mentahnya memang bersih ya, hygiene gitu. Kalau apa, bebas aja sih, bebas, cuma kan terlalu mewah gitu, kita masak pakai minuman, air minuman. Gitu, boleh. Izin bertanya, banyak sekali saya, sampai 10 pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Izin bertanya, saya maksudnya santan pecah itu seperti apa ya? Sering mendengar tapi tidak paham. Oh, santan pecah itu kayak apa? Jadi kalau lihat santan pecah itu dari kuah ini, si ininya ada putih-putihnya nggak menyatu dengan bumbu. Kayak ini mungkin kalau diibaratkan puding lumut. Tuh, jadi, nah, kayak puding lumut. Jadi si santannya itu naik ke atas, ya, jadi nggak menyatu sama bumbunya dengan air. Nah ini udah matang, kita baru santannya masukin. Ya, udah mulai matang, kita masukin santan. Biar lagi untuk nambah gurih, rasa gurih dari santannya. Oke. Kan kalau udah pakai santan beda warnanya, beda. Menarik ya, Chef ya. Warnanya lebih enggak terang. Terang ya. Nih pecinta gulai pasti. Boleh sambal buat icip-icip. Boleh sambal. Enggak kerasa belum? Oke, sambil nunggu baca lagi pertanyaan ya, Chef. Boleh. Oke. Chef, kalau buat sistem ini lebih baik dilakukan di akhir atau sedikit di awal, kayak gitu. Kalau seasoning, terutama garam. Kalau garam tuh lebih baik ke akhir. Betul. Karena kalau garam tuh nanti akan reduce, akan lebih asinnya akan muncul ya. Reduce tuh menyusut ya. Menyusut. Airnya, kualitas airnya menyusut, itu namanya reduce. Oke. Izin bertanya, Chef, jika seraya di blender langsung dengan bumbunya, kira-kira bisa nggak, Chef? Kayak gitu. Bisa aja ya, Chef. Seraya cuma ya, jadi balak, nah, jadi kasar tadi. Gitu. Jadi bumbunya tuh jadi kasar gitu. Kalau kan sebenarnya seraya itu yang kita. Seraya itu dia ambilnya kan hanya wangi, aroma ya, aja bukan ke bumbu itu. Betul. Gitu. Jadi kalau blend seraya di blender bisa saja, tapi jadi teksturnya jadi nggak bagus gitu. Selanjutnya, izin bertanya, saya dari sekian banyak bumbu yang digunakan, kira-kira bumbu apa saja yang boleh digunakan sebagai opsional saja? Ini dari tadi bumbu yang dimasukkan, yang boleh nggak dipakai itu yang mana sih kalau nggak ada? Apa? Sebenarnya bumbu nggak jadi masak sih. Kalau pengen nggak pakai cabai merah juga, karena kan untuk pengurangan pedas, rasa pedas, bisa dikurangi cabai
nggak pakai cabai juga nggak apa-apa, nggak pakai cabai rawit juga nggak apa-apa gitu, hanya untuk supaya tidak pedas gitu ya, yang nggak suka pedas kita kurangin itu gitu kan. Kalau memang nggak kunyit, daun kunyit nggak ada juga nggak apa-apa, nggak, tapi nanti ciri khas dari ininya nggak ada. Sebenarnya intinya nggak pakai, salah satu nggak kepakai juga nggak jadi masalah, bikin aja yang penting ada bahan, tapi nanti beda. Jadi keautentikan bumbunya lain. Betul. Kan kita kalau makan tuh pengen bener-bener original masakan yang asli. Betul. Kalau udah kesananya mah itu tinggal variasi dari yang masak, gitu ya. Inovasi ya, dan kreativitas yang masak. Bahkan yang pengen gulai kekinian. Nah, itu kan zaman sekarang kan yang udah ke kekinian ya. Iya. Nanti kita plating dengan kekinian ya. Oke, Chef, kalau pakai santan segar itu takarannya bagaimana? Dari 500 gram ikan, bisa setengah dari kelapa hul. Oke. Satu butir, kelapa, ya? Satu butir dipotong, setengah diparut, jadi airnya itu. Bisa. Oke, cara menghindari santan pecah gimana, Chef? Katanya, wah banyak sekali cara antusias. Cara pengolahannya aja ditunggu ya, jangan dibiarkan gitu. Jadi jangan, orang kan udah biar matang sendiri aja, tapi nggak dilihat. Artinya dalam proses masak itu si santan kalau nggak diaduk, ya, akan pecah, memisahkan diri. Wah, gitu. Wow, pecah dari air. Oke. Apa tadi tuh? Naik. Kocak, maaf. Nggak kelihatan. Oh, izin bertanya, lebih baik pakai santan segar atau santan kemasan? Oh, di daerah misalkan ada kelapa, ya mending sama kelapa fresh. Iya. Tapi kalau baik, misalkan susah cari kelapa fresh, ya kita ya kelapa kemasan ya. Terpaksa gitu, karena kan lebih bagus ya harus kelapa fresh. Yang murni ya. Ya dari meres dari kelapa parut asli gitu. Karena kita udah modern ya, zaman modern semuanya pengen ready gitu ya, jadi semuanya instan, masaknya cepat itu. Oke. Dimudahkan sebenarnya dengan zaman sekarang dimudahkan, tapi ya kita juga harus menerima konsekuen dari masak si olahan gitu kan. Kalau dengan semuanya original rasanya akan lain, beda dengan yang pakai masak. Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, Chef, katanya kalau nggak pakai ikan kakap merah boleh nggak? Boleh, jadi judulnya beda. Iya. Boleh. Ikan dori. Boleh kakap hitam. Kakap hitam boleh. Jadi gulai tenggiri. Gitu, oh, gitu. Jadi beda judulnya, bukan jadi gulai kakap merah lagi. Iya. Gitu, jenis kakap dari bumbunya boleh gulai, tapi ikannya bisa ganti, bisa pakai gurame, bisa pakai ikan jenis macam-macam. Ya, gitu. Tergantung saya lah, kalau seneng gurame pakai gurame boleh. Ya, cuma nanti untuk penamaan menunya menyesuaikan dengan namanya. Tinggal nanti namanya diganti, jangan gulai ikan merah tapi di dalamnya gurame. Orang akan protes kok. Beda. Ya, jadi jualan itu harus sesuai dengan apa yang kita. Itu ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Katanya kalau santan sudah tercampur sama tumisan, bumbu itu nggak bakal pecah, betul nggak ya, Chef? Ya, kalau memang udah yakin, udah benar-benar bersatu, enggak akan pecah lagi. Tergantung mau makannya kapan, gitu kan ya. Betul. Wah, ini aromanya udah mulai tercium. Oke. Okay. Udah lagi? Waduh, ini perkuliahan hari ini ramai sekali ya. Tinggal buat ram, betul. Oke. Okay. Sambil plating ya, Chef ya. Akhir kita masukin cabai rawit buat aroma pedasnya, gitu ya. Okay. Ini dan akan lebih menarik. Kalau yang senang pedas, karena kalau milenial itu senang pedas-pedas ya. Iya, betul. Chef, ada yang nanya lagi nih, Chef, katanya.
Oke. Kalau masakan yang bersantan terus dipanaskan lagi, caranya apa? Santannya bisa pecah? Kalau udah benar-benar matang enggak. Cuman kalau kan menurut kesehatan jangan sering memanaskan masakan yang udah santan. Ya. Karena akan menimbulkan berbahaya. Jadi makanya kalau santan itu hanya sekali pemanasan, tidak berulang-ulang. Iya. Menurut ilmu kesehatan. Iya, gitu. Jadi pengolahan santan itu jangan sering diulang untuk pemanasan. Lebih tapi katanya ya, lebih enak katanya. Ya enak sih enak, cuman secara kesehatan sudah turun katanya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Chef, kalau mau disimpan di kulkas dan dihangatkan kembali, lebih baik santannya dipisah atau sudah digabung saja, Chef? Lebih baik gitu. Jadi kalau bikin masakan banyak, nggak habis, kiranya nggak habis, mending di masakan. Santannya nanti ya. Jadi di sisi, untuk berapa orang yang masak, habis. Tapi orang kita sih kebanyakannya biasanya pengennya masak sekali langsung gitu kan, praktis. Oke, berarti lebih baiknya kalau kita misalkan kayak yang buka warung nasi ya, saya daripada ada kekhawatiran nggak habis, lebih baik. Berarti nah, tadi prosesnya berhenti betul. Di sebelum masukin santan. Betul. Ya, jadi prosesnya berhenti di situ. Nanti ketika akan jualan gitu ya, jangan santannya baru ketika dipanaskan lagi, santannya baru dituangkan gitu. Saya bilang. Oke, nampaknya ini sudah mau matang ya, Chef? Sudah matang. Oke. Izin bertanya, Chef. Apa yang membuat makanan bersantan cepat basi? Biasanya basi itu proses masaknya yang belum lepas. Ya. Karena makanya masakan Indonesia itu intinya adalah dari awal akan berpengaruh ke hasil. Jadi dari awal proses masaknya sudah benar-benar matang, dari bumbunya sudah benar-benar matang. Betul. Kalau dari bumbunya aja pengolahannya nggak matang, dia nggak akan lama masaknya. Tidak akan bertahan lama. Sudah benar-benar udah matang, bumbunya matang benar, masukin bahannya, terakhir santan, benar-benar udah nyatu dengan bumbu ya. Aman. Makanya aman. Asal penyimpanannya benar, jangan udah matang disimpan di luar, dibakar besok, pasti basi. Karena waktu menyimpan makanan itu di suhu ruang maksimal 0 sampai 8 jam. Betul. Ya? Nggak boleh dari satu hari. Iya, itu. Betul. Untuk di suhu ruangan ya, Chef ya. Santan itu kan mengandung minyak juga. Iya, betul. Betul. Di santan atau di kelapanya itu ada kandungan minyaknya. Ada kolesterol sedikit. Ya. Ini udah oke. Oke, masak sendiri berasa lama, tapi kalau masak sambil kuliah cepet banget matangnya. Ya, nikmati saja prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Intinya kalau masak itu sebentar, betul. Tapi yang lama itu preparation. Preparation-nya, betul. Makanya kalau kita di rumah, kalau memang pengen datang langsung ready makan, ya kita sebelum berangkat, kita potong-potong dulu masakannya, bahan-bahannya simpan di kulkas. Pas datang kuliah, misalkan anak kuliah, tinggal goyang. Iya, tinggal dimasak. Bumbunya udah jadi gitu. Jadi pas pulang kuliah, barang di kulkas diambil, tinggal matang. Oke. Matang cuma 15-20 menit, masak udah beres. Betul. Jadi yang lama itu sebenarnya preparation-nya ya, atau persiapannya. Betul. Ketika cooking-nya langsung ini, dia relatif lebih cepat ya, atau masaknya itu. Wah, ini pertanyaannya sangat banyak, sangat antusias nampaknya. Mahasiswa, ini ada pertanyaan lagi, Chef. Izin bertanya, jika ingin dibuat frozen food, apakah harus dimasak dulu sampai matang atau cukup setengah matang aja? Kalau bikin frozen food, matang nggak jadi masalah, cuman proses thawing-nya harus benar. Ya, thawing. Thawing, jadi dari frozen ke cair. Ya, proses pencairannya. Gitu, Nur Fatimah. Cuman harus dipisah si kuah sama bahan utamanya. Jangan disatuin, karena kalau disatuin, dia akan lama untuk cairnya. Iya.
Karena kalau di hotel pun seperti itu ya, saya sebetulnya. Karena kalau dalam jualan kemasan frozen pun juga si utamanya dipisahin frozen, sausnya dipisah di frozen. Iya. Yang jualan juga. Betul. Jadi buat yang mau jualan gulai nangka merah, itu tekniknya. Izin bertanya, untuk mau proses pemasakan harus pakai api sedang, Chef? Pemakaian api tergantung dari tingkat kematangannya. Kalau memang siap, diperkirakan sudah matang, untuk lebih menyerapkan bumbu, kita pakai seasoning, api kecil. Api kecil biar nanti tidak gosong. Okay. Jadi permainan api itu tergantung dari teknik masaknya. Yeah. Kita yang tahu saat apa kita makan api besar, saat mana kita api kecil. Itu yang harus diterapkan dalam proses masak. Enggak selamanya api tinggi, gitu ya, pasti ada suatu saat kita pakai api. Mungkin kalau untuk tadi, proses pakai api besarnya sampai mendidihnya. Sampai mendidih, matang, baru masuk, terakhir santan. Nah, itu kita kecilkan. Yuk, sama-sama. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke. Sudah matang. Sudah matang, apinya segera dimatikan. Oke. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Plating sih, selanjutnya mangga. Bahan pentingnya, garnis-garnisnya. Mau pakai resep? Kayak apa ya? Yang tadi kan? Iya betul. Ada tambahan dari Bu Dewi, katanya bagi keluarga yang ingin menyimpan makanan sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah tertutup dalam porsi yang secukupnya dan diberi tanggal saat masuk freezer. Iya betul. Jadi kita pakai sistemnya FIFO ya. Iya betul. Jadi proses penyimpanan itu harus istilahnya first in first out. Betul. Biar kita ketahuan mana barang baru, mana barang lama gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Dewi tambahannya. Oke, boleh digeser, pengen lihat sedang apa mahasiswa di rumah. Oke, langsung siap-siap. Oke. Chef, gimana cara bikin garnish? Ada tekniknya nggak, Chef? Ada cara-cara tersendiri? Garnish ini tuh tergantung kan munculnya garnish itu kalau kita punya basic dari seni nggak akan lama pasti bisa. Oke. Karena kalau garnish itu ngikutin. Betul. Ngikutin. Sering kita. Seni dari kitanya juga ya, Chef ya. Iya, baik. Oke, yang digunakan juga ini bahan-bahan yang ada di rumah sebenarnya garnisnya. Kalau ada timun ya bisa pakai timun. Kalau ada tomat kita bisa pakai tomat gitu. Kalau mungkin ya nggak usah susah-susah ya Chef ya. Jadi masak di rumah pun sebenarnya bisa digarnis gitu. Izin bertanya, kalau garnis sudah selalu harus yang bisa dimakan kah? Betul, betul. Usahakan bikin garnis itu yang semuanya bisa dimakan. Harus ya, dimakan. Ya. Jangan yang nggak bisa dimakan dimasukin ke garnis. Gitu, jadi apapun yang disajikan di dalam piring, semuanya harus bisa dimakan. Gitu. Jadi garnis yang digunakan pun harus bisa dimakan. Kalau mungkin sekarang, ini ya Chef lagi happening banget pakai edible flowers. Betul. Nah, itu juga boleh digunakan. Gitu. Tapi kalian juga harus tahu bunga apa yang saya gunakan, apa fungsinya, gitu. Bisa dimakan atau enggak gitu. Karena sebenarnya edible flowers itu ada di sekitar kita sebenarnya ya, Chef ya. Mantap. Wow. Boleh diangkat ya, Chef ya, izin. Nah, ini hasilnya. Oke, gini ya. Salah. Oke, ini hasil garnisnya simple tapi sangat menarik. Kuahnya dibikin round gini, setengah lingkaran, luar biasa.
Ini dibutuhkan tingkat seni yang tinggi ya, Chef ya. Kan sudah dua menu kita buat. Kita buat yang ini. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang ini di kepinginan dulu ya, Chef ya. Dibuat ini buat apa? Buat nasi kapau. Iya. Buat nasi kapau lagi. Yang apa? Nanti gulai itu gulai tamusu. Cuman tinggal ganti ingredient lainnya. Iya, ikannya diganti sama nangka. Oke. Kita panaskan lagi apinya, pakai minyak. Tinggal dinilai sama juga. Betul. Oke, jadi basic bumbunya sama ya dari yang tadi. Hampir sama. Ya. Hampir sama dengan tadi apa? Gulai kepala kakap. Jadi kepala kakap itu boleh kepala kakap merah, boleh kepala kakap hitam, tapi yang trennya adalah gulai kepala kakap merah di rumah sakit, rumah makan Padang itu yang biasanya. Oke. Chef, ada yang nanya, katanya, trik untuk menghilangkan getah, nangkanya gimana, Chef? Direbus, itu kan direbus. Jadi sebelum kita masak gulai nangka, usahakan sebelum langsung masuk, kita dibelas dulu, kita air panas, masukin nangka, buang dulu getahnya, setelah itu baru kita angkat, udah hilang getahnya. Jadi biar nanti dalam proses masaknya nggak keluar getah, jadi warnanya lain. Ya, berarti ini kita sudah blanch dulu ya nangkaknya. Nah, kita gitu. Masukin bumbu nangka ini sama kayak tadi. Bumbu gulainya dimasukkan. Oke. Okay. Kayak tadi, masuk ini. Daun jeruk ya. Ini. Kaget saya. Jadi jangan tegang ya. Betul. Kok kalau belajar di sini rame ya, saya? Ya, orang. Oke, masuk dong. Iya. Karena di dapur itu rawan banget. Makanya harus safety, segalanya harus safety. Dari mulai sepatu, alat kerja, semuanya harus safety. Sepatu aja nggak boleh sepatu yang licin. Iya, ada namanya safety shoes. Safety shoes, karena di dapur itu semuanya panas, suasana panas, jadi sedikit tersinggung pasti marah. Orang dapur itu galak-galak. Bukan galak, tegas. Makanya ada istilah orang dapur itu temperamen. Padahal bukan temperamen, memang suasananya. Iya. Jadi jangan heran kalau masuk ke dapur, suka ada segala berbunyi, gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh, okay. Ya. Kalau di hotel lebih ramai lagi ya. Kalau biasanya kita lihat ibu yang terbang di kitchen piring. Segera ada dapur.
kita masukin makanya. Banyak-banyak. Kasihan banyak. Ya. Oke, ada yang tanya, Fer. Berarti bumbu untuk gulai semuanya betul, jadi untuk gulai yang dia nama masakannya gulai apa itu pasti basic bumbunya seperti sama. Ini gitu. Oke, ditambahkan air. Sudah matang baru kita santan. Iya, sama prosesnya sama seperti tadi. Sama. Baik. Diingat ya, proses memasaknya tadi ada saute, terus ada blanch, ya tadi muncul kata blanch. Ada fry. Fry, terus tadi ada towing. Towing itu bukan teknik memasak tapi istilah yang biasa. Sistem penyimpanan. Iya, towing. Terus tadi sistem penyimpanan ada FIFO, first in, first out, itu ilmu baru nih ya buat yang di luar jurusan memasak-memasak gitu. Betul. Ya. Karena ini ada yang dari gizi, saya ya, harus tahu. Iya, betul. Ada yang dari apalagi ibu-ibu ya. Iya. Ibu calon ibu-ibu harus bisa masak, harus tahu. Betul. Calon ibu ya. Calon ibu harus bisa masak katanya. Oke. Kita tunggu berarti ya. Untuk masak sama 15 menit atau lebih cepat, Seth? Lebih cepat karena si 15 menit sama rata-rata. Oke. Okay. Karena matang, tadi udah dibilang si nangkanya, jadi tinggal nunggu matang, mendidih, meresap. Gitu. Baik, jadi sama ya. Oke. Okay. Nanti kalau bikin renang, sama banget. Kalau bikin, iya betul. Pengen geser kok? Pengen lihat yang lain. Baik. Cukup. Itu jadi sebenarnya ramai banget ya masak-masak tuh. Oke. Okay. Tanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi boleh. Mumpung hari ini ada Chef Deden. Oke, izin bertanya saya. Katanya jika ketika kita masak akhir. Oh, kalau udah matang, katanya. Okay. Terus tanya nambahin air. Kita harus pakai air matang atau air mentah? Sebaiknya air matang, ya. Biar proses masaknya nggak lama. Nanti kalau air mentah, mulai lagi dari awal proses pemanasannya. Sama air matang biar cepat. Gitu. Nah, otomatis kalau kita sama air mentah, si air berhenti nih mendidihnya. Ya. Karena nunggu yang air masuk. Itu proses mendidihnya turun lagi ke bawah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya kalau menggunakan bahan daging merah, mana ini? Oke, saya kalau menggunakan bahan daging merah dan ikan pada menu gulai, apakah ada tambahan bumbu yang berbeda? Oh, enggak juga, sama aja. Karena kan ada gulai itu ada gulai ikan, gulai daging, gulai kambing, ya. Nah, sama aja, bumbunya sama. Yang penting bumbu inti gulainya jangan dihilangin ya. Iya, betul. Jadi yang nanti kalau misalkan bumbu inti gulai dihilangin nanti jadi kalio kan. Kalau sama bumbunya kayak gini kalio juga kan. Jadi si gulai itu bahan dasar dari membuat rendang. Ya. Kalau gulai itu kalau dalam rendang tuh kata kemarin kayak Pak Ahli yang dari Padang itu kalau yang dengan di TV itu ada bahwa gulai itu awal dari gulai, ada rendang yang buat belum matang, itu gulai. Setengah matang, itu kalio. Nah, udah matang, baru rendang. Gitu. Jadi prosesnya itu, gulai itu jadi berkembang ke rendang. Kata ahli kuliner dari Padang, dari Sumatera kemarin. Waktu kemarin di TV kalau orang-orang yang nonton.
Oke, ini pertanyaan dari Hoirul. Chef Ijin bertanya, ketika proses masak, boleh tidak menggabungkan antara protein, mungkin daging ya, protein dan bahan lainnya seperti nangka, boleh nggak disatuin? Satu gitu? Bisa, lebih bagus. Jadi variasi dari, karena kan gulai itu suka ada pakai tetelan. Nah, gulai itu gulai nangka supaya ada pakai tetelan. Daging-daging sebitan hasil dari trimmingan dimasukkan. Oke, mungkin kalau disatukan proses masaknya boleh. Cuma kita harus tahu mana yang bahannya lebih lama matang, mana yang lebih cepat. Gitu. Jadi masukinnya kalau mau campur dengan sayuran daging dulu. Ya betul. Daging dulu di udah matang, baru sayuran masuk. Jangan sayuran matang. Nanti jadi empuknya duluan sayuran daripada daging. Jadi sayurnya udah matang, dagingnya belum. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan tahu nanti akhirnya kayak tadi kakak sama gulai disatukan, masaknya di satu wajan boleh, tapi yang dimasukkan dahulunya ikannya dulu ya Chef ya, baru nangkanya. Jadi proteinnya dulu baru sayurannya. Yang penting yang mana lebih dulu empuk itu yang duluan masuk akhir maksudnya. Iya ya. Oke, selanjutnya ini Chef ada yang bertanya lagi. Kalau misalkan sudah reduce airnya terlalu asin, gimana cara untuk mengatasinya katanya Chef gitu? Bisa pakai air panas tadi bisa ya. Diulangi gitu. Karena kalau dalam seasoning itu jangan dulu di awal udah yakin teksturnya bagus. Betul. Terus kekentalannya udah pasti baru finishing bumbu terakhir terutama garam. Iya. Atau bisa juga kalau ditambahkan kentang atau tahu kan dia sifatnya meresap garam ya, saya itu bisa juga ya. Bisa juga. Lebih bagus juga. Iya, gitu. Jadi trik lainnya selain menambahkan air itu bisa juga dimasukin kentang atau tahu karena sifatnya dia menyerap dari asidnya itu. Betul. Oke. Mana lagi nih pertanyaannya? Oke, Chef, apakah gulai dengan bumbu kuning itu sama atau beda? Apa gimana cara membedakannya? Kalau bumbu kuning itu hanya bawang putih, kunyit, itu bumbu kuning. Kan bumbu Indonesia tuh ada 4 kalau nggak salah. Bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih, kemiri. Itu ya bumbu Indonesia. Pengembangannya dari bumbu kuning itu bisa jadi gulai, bisa jadi soto kuning, bisa jadi bumbu acar kuning, bisa. Bumbu merah bisa perkembangan. Makanya kita harus tahu basic dari bumbu itu dulu dari sebelum mengembangkan menu-menu lain. Nah, dari bumbu merah bisa jadi rendang, bisa jadi bumbu merah. Banyak pengembangannya. Ya. Kalau bumbu putih jadi opor. Ya, gitu. Pengembangan. Banyak turunan-turunannya kayak bumbu western gitu kan. Kalau bumbu western itu lebih cenderungnya ke brown stock sama white stock. Ya, brown sauce sama sauce. Jadi dari brown, dari demi-glace, dikembangkan dengan sausnya banyak. Dari saus putih dikembangkan berbatam. Kalau yang belajar di bidangnya pasti tahu. Tapi betul. Yang bukan di bidangnya, ikutin aja ya. Nanti kita belajar. Oke. Saya gimana cara bedakan antara gulai dengan kalio? Bedanya di tadi dari segi warna mungkin itu, ya? Dari warna. Kalau gulai kan lebih kuningnya muncul. Kalau kalio ada merah. Merah ke kuningan. Merahnya agak muncul. Kalau rendang kan lebih ke gelap. Ya, itu benar-benar hasil terakhir dari proses masak turunan dari gulai, kalio, rendang. Jadi yang bisa terlihat jelas dari warnanya. Betul, dari warna. Kalau kalio itu ada kuningnya tapi ada merah. Itu campuran dari gulai sampai merahnya yang muncul. Betul. Jadi karena bumbunya juga udah bumbunya sama. Bumbunya hampir sama. Ya. Hampir sama seasoningnya sama. Betul. Itu, berarti hari ini sekali masak kita belajarnya banyak sekali ya, Chef ya.
prosesnya. Oh, kita ulang satu lagi. Ada lagi satu masakan yang sama dengan yang nanti akan kita campurkan di masakan nasi kapau. Ya, hari ini juga kita masak nasi kapau, kapau nanti. Nasi kapau kalau kata orang Sunda tuh nasi rames. Ya. Kapau nasi rames semua ada. Apa bedanya nasi padang sama nasi kapau? Apa sih bedanya? Masakannya sama, cuman proses penataannya. Kalau nasi kapau itu kan dia kalau lihat di YouTube ya coba. Dia porsinya dia nggak pakai ini, dia pakai centong apa aja disamburin. Tapi ciri khas dari nasi kapau adalah gulai nangka, kikil sama tamusu. Itu yang ciri khasnya. Baik, itu ciri. Kalau udah kesananya berkembang ya semua dimasukin. Ada sayurannya. Kita bikin ini sekarang nasi gulai tamusu. Apa itu tamusu? Coba yang tahu tamusu. Ada yang tahu apa itu tamusu? Boleh resep. Usus sapi. Usus sapi, betul. Betul enggak saya usus sapi? Iya, betul. Jadi tamusu itu usus sapi, ya. Kalau tamusu Sunda itu kan direbus langsung, tamusu Sunda. Tapi kalau tamusu orang Padang itu diisi. Ciri khasnya dari terbuat jadi kapau. Okay. Coba yang tahu siapa apa isinya? Apa yang tahu isi dari tamusu? Ada yang udah pernah bikin orang Padang, ada? Bu, tahu. Tahu katanya, Chef. Campurannya itu tahu. Tahu sama telur. Tahu sama telur. Iya. Tahu sama tahunya telur. Disatuin atau dipisahin? Disatu bukan, Pak. Boleh dicampur telur sama tahu, boleh. Dalam isinya boleh telur aja, tahunya dipisah. Untuk temenin tamu di kotak-kotak, tahunya boleh. Oke, itu jadi boleh disatukan, boleh dipisah ya, Chef, tahu dan telurnya. Tapi yang hari ini kita pakai telurnya saja. Telurnya aja, nanti tahunya dipisah. Oke. Aduh. Kita bikin yang tamusunya ya. Mana tamusunya udah. Nah, tadi dari bahan tamusu ini, coba dilihatin ini. Nah, ini tamusunya. Ini udah matang, udah direbus dari mentah, udah diisi. Cuman ini tamusunya nggak gede, tamusunya kecil. Biasanya kita tamusunya yang gede ya, yang usus gede. Kita kebetulan yang adanya usus yang kecil. Betul. Jadi hasilnya lumayan katanya. Kita masukin. Setelah direbus, matang, udah habis udah hilang. Kita tadi sama bumbu gulainya kita sote dan matangkan dulu. Setelah matang baru kita masukin ini. Nah, ini udah jadi gulai nangkanya. Ini boleh berkuah, berbuah boleh mecek-mecek boleh. Mecek-mecek tuh airnya sedikit ya tadinya. Mecek kalau apa sih Indonesianya kalau mecek itu? Sedikit berair. Ya, sedikit berair Indonesianya. Oke, untuk yang di luar pulau, di luar Bandung, belajar ya sambil belajar bahasa Sunda. Udah ini baru kita masukin si tamusunya. Tamusunya. Iya. Tapi biasanya tamusunya kan berlubang ya. Berlubang diisi pakai biar nggak bluber, pakai apa? Corong. Iya, pakai corong. Corong biar si air si apa masuk ke langsung baru diikat. Dan jangan sekali-kali ngikatnya pakai karet ya. Iya, kontaminasi jadi, dong. Jadi kurang bagus. Kebanyakan orang pengen praktis ya. Apa adanya diikat aja. Yang penting bisa ikat, padahal itu adalah mempengaruhi perasa dan dia akan pahit. Dari ya, aroma dari karetnya juga akan pengaruh. Jadi harus pakai apa sih? Kita pakai benang atau boleh pakai
serai di iniin. Dibelah ya, dibelah, bisa ditali. Okay. Okay, kalau nggak ada ya benang, benang lebih lebih hygiene. Aku mengeluarkan. Tidak mengeluarkan zat yang aneh-aneh ya. Karena kalau karet itu ada bahan kimianya ya, saya kalau karet. Itu. Jadi tadi prosesnya itu di apa kan musuhnya ujungnya diikat pakai benang kasur tadi kita pakainya, nanti masukin telurnya, setelah masuk atasnya diikat lagi gitu, jadi biar nggak bocor. Dan hati-hati jangan sampai bocor, kalau bocor nanti fokus ya, betul. Waduh, luar biasa. Sampai sini bisa mengikuti ya prosesnya ya, paham ya. Nanti ketika di akhir, ya mahasiswa silakan praktekkan di rumah, bikin video memasak gulai nangka. Oh, udah jago pasti karena udah ngikutin hari ini gitu ya. Baik, boleh yang mau sambil bertanya boleh. Oke, berarti tadi terancam udah siap. Terus gulai kepala, gulai kakapnya udah siap, gulai nangka udah siap. Tamusu, apalagi saya berarti yang belum kan? Rendang. Ini. Oke, ini masuk ke kondimen nasi kapau ya, Chef? Iya, nasi kapau nanti kita siapin. Tapi nanti kita prosen nasi kapau juga enggak jumbo ya. Kita plate-nya supaya menarik tuh gimana ya. Betul. Karena kalau porsen nasi kapau aslinya nasi tumbuk-tumbuk semua ketutup sisa nasinya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita untuk belajar nanti presentasi di web, kita penataannya yang lebih yang bagus itu gimana? Baik, ada pertanyaan, Chef. Katanya kalau diganti daging sapi itu dimasukkan daging sapi mentah atau yang udah mentah, direbus? Harus mentah. Tapi harus benar-benar pasti akan lama. Kita harus benar-benar sesening dulu apakah si dagingnya kita supaya empuk dibungkus dulu sama daun pepaya atau pakai paya powder untuk lebih cepat matangnya, karena daging itu, apalagi kalau dagingnya jenisnya semacam topset, itu akan alot. Betul. Karena kan kalau bikin rendang juga itu pakainya daging begitu, makanya prosesnya lama. Betul. Kalau mau lebih cepat, ya kita pakai tenderloin. Tenderloin adalah khas dalam dari daging, itu prosesnya mengurangi dari daging jenis yang lain. Cepat proses matangnya, cepat. Yang nanya lagi? Sudah, nampaknya sudah mulai paham. Saya cara mengolah sedikit-sedikit. Kita nanti masih ada beberapa praktek lagi, insya Allah lah bisa. Minimal basicnya udah tahu. Sudah, oke. Okay. Tinggal minus satu lagi. Ini blender kan.
ini bawah. Informasi aja ya, masih di pandemi. Kenapa kita berani live di kitchen? Karena kita semua tim, dosen, instruktur, kita sudah swab antigen dulu. Kan? Yeah, betul. Gitu, kita sudah swab antigen dulu dan sudah vaksin sebenarnya. Yeah. Kita, tapi kita sudah vaksin kedua, sudah beres. Iya. Orang pariwisata lebih dulu dari yang lain. Betul. Saya terakhir vaksin kedua itu tanggal 13 April. Oh ya, kalau terpertama berarti yang sekian. Itu udah orang-orang perhotelan itu udah dia evaluasi setelah nakes baru anak perhotelan. Iya, jadi kita sudah vaksin, sudah antigen juga, jadi semua tim teknis, dosen-dosennya, helper juga semuanya sudah swab antigen. Insya Allah kita semua sehat. Gitu. Baik, hari ini juga selain saya sama Chef Deden, ada Pak Tarmizi sebenarnya, cuman itu bagian di belakang layar. Gitu. Sekarang kita akan coba bikin ayam pop, ya. Apa itu ayam pop? Iya, biasa di dapur, Pak. Ya. Oke. Oke, berarti hari ini kita mau masak ayam pop juga buat kondimen nasi kelapa. Air kelapa. Oh, kita pakai air kelapa juga hari ini ya, Chef ya. Ini buat ayam pop. Iya, betul. Kok dua? Oke, karena ini masih prepare, kita share dulu resepnya ya, biar kalian bisa lihat. Oke, kita pakainya ayam kampung ya, Chef ya. Ayam kampung. Bebas sih kalau pengen lebih enak ya. Pakai ayam kampung. Oke, ada yang tahu jenis-jenis ayam, ada ayam apa aja? Boleh raise hand. Wah, ini kayaknya udah mulai mama. Siapa ini? Bayi Fang, boleh Bayi Fang. Untuk ada jenis-jenis ayam itu ada ayam kampung, ayam boiler, ayam petelur. Oke, betul Zak? Tuh, ada lagi, kan ayam boil itu ada beberapa pas. Oke. Okay. Ayam pejantan, Bu. Ayam pejantan. Terus apalagi ada ukurannya, ayam boil itu ada ukurannya. Ya, ada yang tahu ayam boil itu ada ukurannya? Ada ukuran apa? Apa? Ohnya ayam TG, Ibu. Apa? Ayam TG. Ayam TG. TG. Itu berapa gram? Ayam TG. Berapa gram ya? Ayam cemani. Iya, oke. Okay. Ayam TG berapa gram, ada yang tahu? Di bawah 1 kilo biasanya, Chef, ya? Ya, berapa? 500 gram, Bu, biasanya. Nah, betul. 500 sampai 600 gram, ya. Saskia, jurus apa-apa Saskia di UPI? Tata Boga, Ibu. Oh, pantas aja. Tata Boga. Iya, betul. Untuk ayam PG itu 500 gram.
Oke, ini tadi berarti sudah masuk ya, Chef, ya, bumbu? Bumbunya bawang putih, kemiri, bumbu putih, bumbu putih. Kita tapi kita pakai airnya air kelapa ya, yeah. Biar rasa dari ayam popnya benar ada kelihatan. Yeah, lebih gurih. Kalau bikin rendang lama matangnya ya, tahu kan rendang gimana rendang? Jadi dari rendang itu dari tadi bilang dari gulai, kaliot, baru rendang. Tingkatannya rendang lebih lama untuk matang. Ya, jadi kita nggak terlihatkan, cuman tadi prosesnya sama, cuman agak lebih lama aja waktu memasaknya. Ada yang mau bertanya? Boleh, mau bertanya boleh. Ada yang nanya, Chef, katanya kalau bebek pot bisa nggak, Chef? Apa? Ini kan ayam pot, kalau ya. Bebek pot bisa aja, sama aja, asal jangan bebek dangdut. Oh, pot dangdut. Dangdut nanti masuk ke KDI nantinya. Nanti dipanggil sampai Indosiar kalau bisa dangdut. Oke, boleh. Jadi basic bumbunya boleh digunakan untuk protein yang lainnya. Boleh, Sandy. Ini kayaknya Sandy sangat tertarik. Mudah-mudahan selesai course ini bisa buka usaha, gitu ya? Ya, itu yang diharapkan. Diharapkan muncul ide-ide itu. Karena jangan kita harus munculnya buka usaha, jangan pengen kerja. Betul. Harus menciptakan lapangan pekerjaan. Masukin air kelapanya. Oke, kita masukkan air kelapanya. Baru ayamnya. Ada pertanyaan, kenapa dikasih nama ayam pop, Chef? Katanya gitu. Mungkin dulu yang bikinnya seneng pop ya. ini ciri-ciri orang dari Padang kasih menunya aneh-aneh gitu ya. Harus baca dulu sejarahnya, Bu. Oh, gitu. Ya. Oke. Mungkin kita bisa sharing, ada yang tahu kenapa namanya ayam pop. Bu Dewi bisa ketemakan mungkin dulu. Karena biasa ahli kuliner saya gak tahu sih. Mungkin dari Bu Dewi, Bu Dewi. Oke. Okay. Apa dulu penemunya penyanyi pop atau... buat rating. Kalau ayam satu, ini goreng sebentar. Ya. Thank you.
Kenapa tadi ada yang bertanya ini ya? Kenapa disebut ayam pop? Ya kalau sebetulnya kalau sejarahnya sendiri belum ada penelitian khusus, tapi kalau berdasarkan folklore ya, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, itu memang ditemukan di sekitar tahun 60-an di rumah makan di Sumatera Barat ya, di Bukit Tinggi. Ini sebetulnya teknik dalam melakukan efisiensi produksi ya. Jadi karena pada saat tamu banyak, ini merupakan olahan yang lebih mudah daripada makanan-makanan yang lainnya di Sumatera Barat. Jadi muncullah tahun 60-an di Bukit Tinggi, kemudian muncul lagi di Sumatera Barat ya. Dan kemudian mulai banyak sekitar tahun 70-an ini di ke wilayah yang lainnya sudah menyebar juga gitu ya. Kalau saya sendiri mengenal ayam pop itu sekitar tahun 90-an. Hidangan ini mulai dikenal di secara populer ya di tahun 90-an. Jadi memang kalau mengenai nama ini sampai sekarang tidak tidak diketahui ya. Tapi memang pada saat itu memang rumah makannya menyalakan lagu ini katanya, kalau berdasarkan sumber-sumber yang ada di online ya. Karena si restorannya menyalakan musik pop, jadi disebutnya ayam pop. Karena apa? Karena memang merupakan bukti inovasi dari olahan makanan di Sumatera Barat. Begitu ceritanya ya. Bagus buat penelitian ya, lagi ini. Ya, untungnya yang ini lagu pop, kalau dangdut nanti ayam dangdut ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu tambahannya. Jadi ini perlu putra daerah ya Bu untuk mengembangkan kenapa harus kita gali bersama, mungkinnya harus kita gali bersama sejarahnya, kita runut lagi gitu. Balik lagi ke pertemuan awal, kenapa ini ayam pop ini bisa namanya ayam pop, kita telusuri sejarah, filosofi dan sebagainya itu. Oke. Terus kali Bu hari ini masuk di kitchen, luar biasa antusias mahasiswanya juga sangat luar biasa Bu ternyata. Iya, apalagi kalau langsung itu pada semangat makan juga sih kita. Sebentar untuk kita dapat warnanya aja ya, Seth, ya. Jangan kayak jadi warna jadi kayak kosong. Oke. Mau bertanya saya, pada saya mau bertanya, itu ayam kampungnya ayam muda Seth? Ini lucu sekali ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini ada dari Maria. Izin bertanya, Sel, cara memasak bagian unggas dadar, paha, bagaimana? Karena berdasarkan info yang pernah saya dapat, bagian paha itu daripada bagian dada, apakah dimasak?
di bersama jika kita benar-benar boleh tidak mencampur langsung ada kita proses masak apa ayam terutama ayam kampung ya ayam kampung itu cenderungnya ke alot ya. Kalau belum matang terus kalau kematangan kalian nggak kayak tekstur ayam boiler gitu ya ayam kampung itu lebih cenderung kalau lebih tua ayamnya dia lebih alot makanya pilihlah ayam-ayam yang lebih muda. Betul itu ya karena kemarin juga sudah dijelaskan sama Bu Muri sama Bu Siva kenapa ayam kampung itu lebih alot karena ototnya itu ya. Terus kayak ayam boiler juga jangan yang di atas 2 kilo. Kalau yang di atas 2 kilo juga teksturnya akan lain dengan yang beratnya 1,2 1 kilo. Makanya kalau di saya di industri di hotel selalu kalau untuk banket maksimal berat ayam 1,2. Tidak boleh dari 1,2 karena kalau udah lewat dari 1,2 dagingnya itu lain. Keras. Makanya selalu ada standar dari hotel itu 1,2 sampai 1 kilo. Itu yang selain pas potongannya buat portion, juga bentuk dagingnya juga nggak kegedean, nggak kecil. Kalau udah 2 kilo, potongnya bingung. Kegedean sayang, makanya susah. Ya, jadi itu. Harus biasa pintar-pintar milih jenis ayam buat masak. Iya, itu tipsnya ya, berarti. Sudah seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ya. Ayam pop juga punya sambal. Ya. Sama, jadi ayam pop punya sambalnya. Ada kita sambal biasa. Dari cabai merah, cabai rawit, terus bawang putih, kedi sate biasa. Ya, sambal biasa. Sama-sama, Maria. Oke. Boleh yang lainnya? Mari kita belajar bersama yang punya informasi tambahan juga boleh. Ya boleh menambahkan. Tidak, kita masih ada sama waktu masih lama ya, masih ada kurang lebih 30 menit lagi sampai setengah 4. Kita ada dua lagi macam menu kan, ini ayam pop sama rendang. Rendang itu lebih lama prosesnya. Ya, itu sedang dibuat ya, Chef ya. Yang dibuat namanya dari awal kita proses. Mudah-mudahan cepat pas 30 menit sudah jadi semua, jadi kita langsung plating di nasi kapol. Oke, baik. Kalau anak-anak yang senang main ke masak ayam apa nasi padang, ya pasti sudah tahu ya. Nasi padang itu sudah ada di mana-mana. Betul. Selain praktis, murah, makanya cepat. Nggak susah dari nasi padang. Oke, ada pertanyaan lagi, saya. Katanya dia yang bertanya, kalau seperti ati ampola itu, teknik masaknya sama seperti ayam atau ada teknik khusus? Katanya, biar nggak keras, ya. Gimana teknik? Sama di prosesnya kita bikin kayak dibacem juga. Dibacem, karena kan kayak bikin di tukang bubur ayam juga ada ya, sate ampola, ati ampola. Itu ya dibacem dulu, dibacem biasa. Tungguin tergantung mau bacem mau kayak bubuk kecap, atau mau polos, mau di bumbu merah juga boleh, tergantung selera. Prosesnya hampir sama, dibacem biar cepat empuk. Dibacem dulu, udah matang baru minyak panas, krek, angkat. Jadi sebentar. Jadi jangan lama digoreng, karena kalau di lauk yang digoreng, kering, gak enak. Selain itu kolesterolnya keluar minyaknya. Iya, itu tipsnya menurut Pak. Jadi hanya blans, kalau kata ini mas sayuran di blan air panas, kalau ini minyak panas, katanya masukin terus angkat udah. Jadi nggak usah terlalu lama digoreng. Karena kalau kita kan selalu goreng pengen kering, gitu ya. Cabut dulu baterainya. Oke, gitu. Jadi itu ya tipsnya. Kalau kalian datang ke kitchen lebih ramai lagi. Sebenarnya ini ada satu stand di sebelah sana ada lagi. Ini yang di sini lagi masak. Sebelah sana juga lagi masak. Gitu. Ramai ya sih kalau masak langsung. Iya. Jadi biar
Oke, kayaknya masih menyimak. Wahyu nih gimana Wahyu? Itu mau tanya. Menurut Wahyu nih, masak itu mudah atau tidak Wahyu nih? Perkuliahan hari ini gimana menurut Wahyu nih? Saya, Bu. Gimana menurut Wahyu nih? Kuliah hari ini menarik atau tidak? Menarik, Bu. Menambah wawasan memasak. Oke, sudah ada rasa tergugah ingin memasak? Insya Allah, Bu. Insya Allah, siap. Terima kasih, disimak terus ya Wahyu ini. Oke, ya, Bu. Ada siap. Ada pertanyaan selanjutnya, saya. Oke, itu pertanyaan saya, Pak, pembuatan ayam pop, di steam dulu ayamnya, nggak apa-apa, saya pakai gitu. Ayam pop itu dari dari asin mentah, bumbu biasa, bumbu putih, pakai ayam kelapa, langsung aja di lecemin di kayak di steam kayak gini, steam kayak gini. Jadi kalau di steam dulu mungkin lebih cepat, tapi tidak original ya kan? Seperti itu. Jadi prosesnya itu tinggal teknik-teknik kita, pada kesananya tinggal pola-pola kita pengen cepat ya gimana, mau di presto, iya. Silakan. Cuman kan nanti jadinya sistem pengolahannya lain. Oh. Orang kan pengen cepat matang lewat presto, biar cepat. Jadi tinggal udah matang, tinggal kuah bumbu, tinggal ini boleh pengen cepat. Tapi kan proses itu yang bikin makanan ciri khas itu dari proses memasaknya. Iya. Karena kalau udah proses masaknya lain, berarti namanya juga lain, jadi lain. Jadi ayam pom presto. Jadi. Iya. Karena biasanya untuk penamaan suatu menu juga memasukkan teknik cookingnya, ya kan? Betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lanjutan selanjutnya. Untuk lauk, untuk kondimen, berarti ya ini untuk kondimen masakan di nasi kapau itu ada minimalnya atau tidak, Chef? Jadi minimal apa aja yang ada di nasi kapau? Yang ciri khasnya nasi kapau itu adalah nasi gulai nangka, tunjang biasanya tunjang, tapi yang sering favoritnya itu adalah tamusu. Baru sayuran yang lainnya pelengkap ikutin. Gitu. Yang ciri khasnya adalah nasi kapau tamusu sama tunjang biasanya yang orang di kapau itu. Baru yang lainnya pelengkap. Bisa tambah apapun yang namanya masakan Padang yang ada. Ya, berarti itu ya tadi Hoirul, nasi, tunjang, gulai nangka, kalau nasi Padang itu kan ambilnya langsung dari situ, ya ambil. Tapi kalau nasi kapau itu prosesnya pakai alat gitu. Ini masakan dari situ. Ya. Jadi sistem pernyataannya aja sih. Aduh, ini aromanya sangat-sangat tercium sekali. Sudah mulai pesek tadi ya. Baik.
Jadi tamusunya udah disimpan ya, di sebelah sini. Ini gula yang haknya, ini nasinya, nasi putih. Oke, ayamnya sudah matang. Ini sambal tadi biasanya jangan tambahin cabenya. Serundengnya.
boleh kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Sebenarnya penataan itu bebas, tapi kalau di aslinya kapau itu ditumpuk nasi, tumpuk plok langsung. Baik, jadi untuk plating sesuai dengan kreativitas masing-masing ya, Chef. Kembalikan ke oke, dikasih taburan serundeng. Baik. Ini sudah selesai atau masih? Masih ada ya? Oke. Okay. Untuk variasi dari isi kapau itu bermacam-macam, bisa apapun, yang penting jangan bilang nangka sama temusunya. Iya. Yang lainnya hanya pelengkap macam rendang, ayam dan gulai-gulai lainnya. Oke. Okay. Itu aja sebelum terakhir ya. Yang gulainya tadi akan di plating kita, Chef. Iya. Wah, berarti ini kita sebentar lagi sudah selesai, masih tak terasa. Oke. Baik, ini udah bisa kelihatan ya, tadi terancam yang kita buat, ini nasi kapalunya, sangat penggugah selera, tinggal nanti Chef Deden lagi bikin plating gulai kepala kakap. Oke, diingatkan juga tugas, materi, semuanya sudah ada di Google Drive ya. Wow, ini dia. Wah, luar biasa. Terlihat? Oke, kita. Oke. Baik. Oke, kita lihat tampilan dari dekatnya. Oke, ini tampilan dari dekatnya ya. Wah, luar biasa sekali. Ada terancam di sini. Ada gulai kepala kakap dan nasi kapau. Gimana? Sudah mulai lapar?
Oke. Okay. Kita menggugah selera ya. Jangan lupa diisi absennya ya. Pengen makan Bu, boleh. Masak dulu di rumah. Bikin yang seperti ini pasti bisa. Gitu. Lucy cahaya. Kita masih nunggu rendang ya, Sari. Masih nunggu rendang. Pengen makan Pak Yusuf. Lama masaknya terbayar sih. Ini pasti kalau kuliah offline, Bu. Gini dapat pinginnya aja. Andai kuliah offline, ya. Mudah-mudahan ya nanti. Ya, mudah-mudahan sudah cepat diizinkan untuk offline. Betul. Nanti kalau offline, kalian yang masaknya. Gitu. Tapi sekarang kita maksimalkan saja dulu yang ada, ya. Kan tadi udah? Belum, masalahnya. Boleh. Sudah selesai sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, Sel. Kalau mau yang bertanya. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya lagi. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Dewi atau dari dosen-dosen lain yang hadir, Mangga. Ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja. Kalau saya hanya mengingatkan aja mahasiswa untuk membaca materinya ya, yang sudah di-share di Google Drive, supaya bisa sebelum melakukan ini, menjawab pertanyaan. Iya. Ya. Mau dimunculkan? Tambah dengan tadi. Ya. Karena ini ya, apa... Karena ini agak apa ya, ada beberapa hal selain yang di materi tadi, iya, kemudian betul. Juga dari materi harus dikombin kan? Iya, betul. Oke, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah diingatkan. Jadi jangan lupa ya materinya juga disimak yang ada di Google Drive. Ini tambahan ilmunya kita praktek hari ini. Nah, gitu. Kalau okay. Untuk oke, siapa ada yang bertanya dari Gozi? Kalau di hotel berbintang, menu yang disajikan harus harus ada ratingnya atau hanya populer di daerahnya saja? Jadi gimana cara menentukan menunya sih kalau di hotel? Kalau di hotel, otomatis kalau di hotel itu semua menu ada dari mulai Western, Indonesia. Japanese, yeah. Harus kita harus menguasai bisa. Jadi di mana suatu saat ada permintaan kita melakukan. Jadi rating menunya kita bisa diurut apakah itu dari Indonesia, dari Western. Ada. Apa sih menu favorit yang sering dikeluar? Kita punya istilahnya menu
menu favorit ada di sini dari kalau di sini di rating kita rating menu ya. Ada menunya gitu. Betul. Jadi karena kadang orang tuh senang menu ini kita keluarin. Ya. Karena kita ada dalam istilah di hotel itu ada menu engineering-nya. Iya, ada. Karena menu yang sering keluar dari mulai itu dari ala kart atau tuh menu banket ya. Sama. Gitu. Ala kart itu cara penyajian. Kalau ala kart itu menu buat di restoran. Iya, betul. Semacam di resto buat di ala kart itu dari menu banket itu lain lagi. Kalau ala kart itu biasanya di menu sudah ada harganya ada ya. Harga, ada gitu. Di portion, menu ya. Portion. Kalau banket itu ya yang biasa kita lihat parasman ya, Seth, ya. Parasman, buffet, ya betul. Gitu. Jadi kalau untuk di hotel mungkin semuanya disajikan dulu ya, Seth, ya. Betul. Menunya berdasarkan klasifikasi ada Indonesia, mungkin ada Western, ada Japanese. Dan sebagainya nanti setiap bulan yang bisa biasanya ada. Biasanya kita kalau di restoran itu kita ada menu engineering. Ya. Menu engineering itu menu-menu apa aja yang dalam 3 bulan pertama yang sering keluar. Iya betul. Kita evaluasi di menu apakah selama 3 bulan itu yang mana yang bagus, yang jelek, yang sedang ada gitu kan ada ratingnya. Rating, ya. Ada yang biasanya kalau ini ada yang mana? Masuk klasifikasi dog, ya, betul. Mana yang masuk klasifikasi star atau clock horse dan sebagainya gitu. Itu kalau misalkan yang bergelut di dunia perhotelan pasti tahu itu. Gitu. Evaluasi, walaupun itu si menu tidak laku, bukan berarti harus disisihkan. Ya. Berarti kita harus bikin program promo menu yang kurang banyak. Apakah tidak lakunya itu karena rasa atau ya. Orang suka apa nggak mau baca menu ya, karena kalau ke restoran orang cenderungnya menu yang udah biasa aja ya, betul. Tapi kalau promosinya bagus dipromosikan menu itu akan naik iya oke tadi ada satu pertanyaan di bawahnya oke chef ayam pop kenapa bisa tetap berwarna putih setelah digoreng karena gorengnya nggak lama. Nah, kita pakai bumbu putih, dibacem pakai airnya pakai air kelapa, terus kita udah matang di boil di sini di wajannya. Di wajan kita udah empuk, masuk penggorengan, jangan terlalu lama goreng. Iya, karena jadi, makanya putih nggak kuning. Karena sebentar gitu. Itu ya. Kalau yang bikin kuning karena kan terlalu lama digoreng. Betul. Kalau digoreng terus kering. Ya. Kalau ayam pop itu lebih ke empuk gitu ya, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah. Iya betul. Itu Salsabila boleh ada pertanyaan lagi? Mungkin biar nggak penasaran, Pak Tarmizi boleh yang proses rendangnya digeser ke kompor yang sebelah sini aja. Oke. Jadi sebenarnya kan tadi proses rendang tuh berawal dari gulai gitu, dari gulai jadi kaldu jadi rendang. Gitu. Nah ini karena kita ada daging, kita lanjutkannya prosesnya jadi rendang gitu. Cuman karena memang waktunya cukup butuh waktu yang cukup lama, tidak diperlihatkan secara utuh dari awal prosesnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh kalau mau bertanya. Oke, untuk sabar. Thank you.
spesial. Sedang mempersiapkan apa, Chef Deden, sekarang? Gulai nangkanya ya? Iya. Enggak, gulai nangka udah, Bu. Oh, rendang, rendang tinggal posisi. Oh, tinggal rendang ya? Oh iya, emang cukup cukup lama. Lama prosesnya, iya. Jadi, istilahnya prosesnya hampir sama tadi dengan gulai, kalio, terakhir baru rendang. Proses iya, iya. Potongan dari gulai itu kalau terakhir jadi rendang. Iya, iya. Hari kuliner ya, enggak. Mungkin itu dari semua proses yang kita sajikan hari ini, renang yang paling lama. Harus sabar, kalau bikin renang itu harus jangan banyak diaduk. Kan? Makanya dari awal bumbunya sudah benar matang, baru terakhir santan, udah beres. Karena renang itu udah masuk makanan favorit nomor satu di dunia, Ibu ya, masalah Bu. Betul, Chef. Baru nasi goreng, sekarang alhamdulillah masakan Indonesia udah masuk internasional, udah melirik dengan masakan-masakan Indonesia. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya, sampai hari ini. Gimana sih perasaannya masak hari ini, ngasih materi ke mahasiswa course hari ini, Chef? Sebenarnya masak secara langsung dengan mahasiswa baru sekarang. Maksudnya secara Zoom gitu ya. Iya, betul. Baru sekarang, kalau secara live sering, di mana waktu kita uji kompetensi sering ngarahin bagaimana cara masak yang baik, cara pengolahan, sistem pengolahan yang gimana. Tapi sekarang baru pertama saya ngalahin itu dengan ditonton dengan begitu banyak orang. Dengan iya, pakar-pakar yang ada di sini juga. Iya, luar biasa ya, Chef ya. Berarti ini baru pertama kali sih masak sambil ngobrol di sini gitu. Iya, berasa lagi syuting ya, Chef. Oke. Okay. Ini mudah-mudahan yang di sana juga perhatiin gitu. Iya, biar biar nanti pas akhir bisa jawab tuh apa yang ditanya nanti ya. Iya, betul. Oke. Okay. Mungkin saya izin share screen untuk practical report ya, Chef. Monggo. Nanti gimana cara ngisinya? Mahasiswa, ini udah share belum ya? Oke, nanti untuk kuisnya ada 10 soal ya, Bu ya. Kalau tidak kuisnya ada 10 soal, silakan diisi. Pertanyaannya juga, oke. Baik, sambil kita nunggu. Bukan ini. Bukan. Ada pertanyaan nih untuk Chef Deden dari saya, boleh? Oh, boleh, Bu. Boleh, gimana, Bu? Wow. Ini masalah okay. Untuk teknik cooking ya, Chef ya. Untuk bisa menjadi rendang berwarna hitam pekat itu seperti apa, Chef Deden? Ya makanya, Bu, proses masak yang begitu lama membuat dari ingredient masakan itu akan cepat menghitam itu dari kan kita pakai santan, pakai apa itu tadi, kelapa serundeng. Kelapa digoreng keringin terus dia ulek-ulek, itu pengaruh akan cepat hitam ya. Jadi hitamnya itu bukan karena hitam gosong, tapi itu memang proses masak yang lama. Makan waktu lama, terus dari bumbu itu sendiri yang akan membuat makanan belang itu benar-benar dari kelapa itu. Kelapa yang sudah dijadikan serundeng, lebih baik itu ditumbuk sampai dia berminyak, lalu dimasukin. Itu pengaruh kualitas dari rendang yang hitam itu. Iya.
Karena bumbu mah nggak sama aja gitu, cuman itu yang proses lama, tambahin serundeng dan kelapa, proses lama itu yang gak akan akibatkan dari makanan lebih cepat untuk prosesnya itu. Baik, gitu Bu, katanya dari proses masak yang lama itu, jadi menghasilkan warna yang hitam pekat, seperti itu. Terus lamanya itu bukan berarti lama si apinya langsung api tinggi, tapi apinya sedang, jangan api tinggi, karena kalau api tinggi dia akan cepat untuk membuat gosongnya, matangnya terpaksa jadi gosong. Jadi apinya kayak simmer. Ya, api kecil ya, Sof, ya? Kecil. Ya, saya suka nggak sabar sih. Sebetulnya kalau membuat rendang itu biasanya coklat gelap. Kemudian karena kalau misalnya lebih lama kan itu bisa lebih bisa lebih hitam, tapi biasanya sih tidak pernah sampai hitam karena sudah habis duluan rendangnya gitu. Saya pernah dulu tuh waktu dinas dari ada tugas dari PKTK untuk sertifikasi guru-guru SMK di Padang. Saya sengaja main ke tempat bikin rendang asli gitu. Itulah prosesnya memang begitu, cuman keunikannya di rendang antisur ya pakai tungku, pakai nggak pakai kompor gini, alatnya juga tradisional. Jadi benar-benar si rendang itu benar-benar asiter, gurihnya itu benar-benar original gitu. Iya. Nggak dipaksa kayak kita bikin rendang kan, pengen cepat matang. Itu yang membedakan bikin rendang yang asli dengan rendang Indonesia, bukan rendang Padang. Iya. Kebanyakan sekarang rendangnya rendang Indonesia. Ada rendang Sunda, ada rendang Sunda, rendang Jawa gitu. Baik, gimana? Ada kendala atau tidak? Oke, mungkin karena kami nunggu ya, nanti akan dimasukkan untuk practical report ya Bu ya. Baik. Ya, sudah apa? Kembali ke Zoom-nya aja dulu, operator. Oke, nanti di Google Drive juga akan ada praktik report ini untuk belajarnya kalian. Oke, untuk praktikal report, jadi mengukur sejauh mana kalian tadi menyimak perkuliahan hari ini, praktikum khususnya, nanti akan ada kolom-kolom. Di situ ada laporan praktek, sudah bisa? Nah, oke, harus sabar ya lagi-lagi. Baik. Belum di share screen ya? Oke. Siap. Oke. Nah. Mana? Oke, di situ sudah terlihat ya di layar ada laporan praktek. Oke, untuk hari tanggalnya kan isi hari ini, praktek ke berapa hari ini? Berarti kan praktek pertemuan 9, praktek pertama. Menunya apa nih hari ini, kita bikin apa aja? Kalian sebutkan di situ apa saja. Terus di kolom selanjutnya boleh di scroll ke bawah ke Johan. Oke, resepnya tadi gimana, kata resep dan resepnya gimana dituliskan. Terus nah uraian di sini kalian jelaskan tadi proses yang dilakukan di sini itu seperti apa, mulai dari preparationnya, mulai dari cookingnya, terus dari platingnya seperti apa. Oke, yang selanjutnya kolom ulangi naik ke atas
Huraian dan penjelasannya ini how to make cara memasaknya. Cara memasak. Iya, pakai sistem masak apa, teknik memasak apa yang digunakan gitu. Oke, selanjutnya baru yang pokoknya kegiatan. Kegiatan hari ini kita ngapain aja? Bikin rancang, bikin gulai, bikin apa dan sebagainya. Nah, untuk evaluasi diisinya tadi tips-tips yang disampaikan oleh pemateri hari ini gitu. Oke, itu untuk cara pengisian. Oke, itu untuk cara pengisian praktikal report-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan di Telegram. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan ya, Sefil. Hari ini prakteknya sudah selesai. Alhamdulillah, perancangnya sudah jadi. Gulai kakaknya sudah jadi. Nasi kapalnya sudah selesai dibuat juga. Tinggal rendang. Ya. Nanti rendangnya bisa kita share fotonya aja ya, gitu. Kita share fotonya nanti di Telegram. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan ya Bu ya. Ada tambahan lagi saya berikan nanti untuk postingan terakhir. Ya mungkin itulah yang hari ini kita jalankan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bekal buat teman-teman semua. Amin. Bahwa masak itu gampang kalau kita berniat untuk masak ya. Nggak ada susah dalam sistem memasak, tergantung niat kita untuk memasak. Iya. Mau nggak memasak, karena kebanyakan kalau udah itu malas masak gitu. Pengennya siap saji, ya Bu ya? Iya. Padahal masak itu mudah, gampang, dan enak. Betul. Mau enak, mau enggak kalau lahan kita sendiri dimakan. Dan gitu ya? Terpercaya. Betul, ya? Jadi yakin kebersihannya kita yang ngolah. Kalau makan di luar kan kita masih sanksi apakah benar makanan itu benar diolahnya, iya. Apakah benar pakai bumbunya, nggak campuran apa-apa gitu. Kalau masak sendiri itu yakin dengan apa yang kita buat. Baik. Ya gitu ya. Jadi jangan bikin susah kalau memasak tuh. Iya, jangan masak tuh susah jadi nggak jadi iya. Ya gitu ya. Karena dalam masak tuh nggak ada aturan. Yang penting udah siap ada masak. Okay. Hasilnya enak. Dengan proses masak yang benar, cara potongan yang benar, bumbu yang benar, itu yang harus jadi pegangan kita. Jangan dipersusah, jangan dipersulit untuk masak. Masak itu gampang. Kalau kita bikin masak susah, akan jadi. Betul. Gitu ya. Jadi banyak mikir masak, akan jadi-jadi. Betul. Kayaknya itu di semua pekerjaan. Betul. Makanya ya. Kalau saya ditanya, semua teman-teman makanan yang paling enak tuh di dunia itu dari mana? Makanan yang paling enak di dunia itu siapa? Saya selalu bilang bahwa makanan yang paling enak di dunia itu ibu kita. Ibu kita sendiri. Karena ibu itu masak dengan rasa cinta, rasa sayang. Makanya kita jadi dewasa karena ibu kita. Saya jangan melupakan jasa ibu kita. Betul. Itu ya, moto dari saya itu. Ibu adalah segala-galanya. Ibu adalah panutan kita. Dan bimbingan buat kita juga. Betul. Buat teman-teman jangan lupa dengan ibu. Luar biasa ya. Ternyata dari masak juga ada filosofi kayak saya. Karena kayak saya tuh jadi masak tuh karena ibu. Oke, karena kita pernah dimasakin sama ibu, jadi juga ingin memberikan yang terbaik. Betul. Untuk customer, untuk konsumen. Karena kepuasan juru masak tuh yang makan enak. Iya. Kalau makanan dihabiskan tuh kalau makanan ada sisa tuh dari pertanyaan apa dia kenyataan, apa dia terlalu banyak makan, apakah memang nggak enak itu yang harus jadi pertanyaan. Oke. Okay, kalau udah habis, apakah dibuang, apakah dimakan? Tapi asumsinya dimakan. Ya. Gitu, kalau itu apa mahasiswa apa boleh camnya dinyalakan untuk sesi foto bersama ya terakhir ya? Boleh. Aku helper juga masuk aja ya Bu ya. Boleh. Iya iya. Saat tim-tim silakan masuk. Dan Nur Jenny boleh. Ya tim dosen dan mahasiswa ya. Akan di masuk di dalam. Gak apa-apa saya yang screenshot dari sini bisa saya. Aman Bu, ada tim teknis Bu.
Ada, oke, sip. Ya, ada. Baik. Baik, untuk yang bisa dikasih komando seperti biasa. Oke. Baik. Sudah ya. Tolong dinyalakan ya cam-nya ya. Boleh siapa yang terbaiknya? Ini ada berapa slide? Mohon. Oke, ada 8 slide. Ada 8. Ya, ada 8 slide, jadi ditahan 8 kali gaya ya. Karena kita nggak tahu ada di mana. Oke, siap. Mangga operator think tanknya satu. Oke, slide pertama. Baik. Selanjutnya, ya. Kan ada yang tidur. Lagi. Oke. Oh, ada yang di luar kampus. Selanjutnya, siap. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Tahan, masih ada ya sekitar. Oke, baik. Slide terakhir. Baik. Sudah. Oke, untuk slide pertama boleh diulang. Oke. Baik. Bu Dewi ada di slide pertama, Bu. Kita ulang ya, Bu. Oke, satu, dua. Ya. Satu, dua. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Chef Deden. Terima kasih tim. Sama-sama. Pak Tarmisi, terima kasih akhirnya muncul juga. Iya, Pak Tarmisi muncul dari tadi. Iya, Pak Tarmisi dan Chef Devi ini akan menjadi apa? Menjadi hostnya di setiap pertemuan praktek nanti ya. Baik, terima kasih Bu Devi ya. Terima kasih Chef Deden. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, saya izin leave ya. Anak-anak sampai ketemu lagi besok-besok lagi ya di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak, Chef. Sami-sami. Bu mau tanya format tugasnya di G Drive sudah ada kah Bu? Nanti dicek setelah ini ya. Kalau belum akan diupload segera. Baik Bu. Oke, suatu terima kasih untuk hari ini. Boleh nih, kita mau makan-makan dulu. Boleh di stop aja recordingnya. Thank you.